Halo guys, selamat petang atau selamat sore ya guys ya. Sudah pukul 7 lebih ya guys ya. Karena pulang kerjanya atau balik kerjanya sudah lambat ya guys ya. Bukan lambat guys, kena jam, hujan lagi ya guys ya. Jadi kita kena slow-slow jalan lah. Oke guys, karena di musim hujan nih, saya ini ada masak bubur. Bahan untuk masak bubur, untuk makan buburnya sangat mudah, sangat simple ya. Guna sambal yang untuk memanaskan badan lah ya guys ya. Ini sambalnya guys, karena hari-hari musim hujan ya guys ya, dan hari-hari kena sejuk ya guys ya, jadi kita kena makan yang untuk badan kita di dalaman sangat sangat panas lah, karena ini memang bermanfaat untuk kesehatan kita juga lah ya guys ya. Oke guys, saya akan tunjukkan bahannya ya guys ya. Ini dinamakan sambal goreng lada hitam ya guys ya. Dan ini lada hitamnya yang sudah ditumbuk ya guys. Karena musim hujan kita kena masak sambal ini. Nanti kita makan ya, kita berpeluh ya guys ya. Dan ini halia ya. Dan ini ikan pusu secukupnya atau ikan bilis lah ya. Dan ini ada bawang putih. Sangat mudah kan guys. Ini makanan kampung kami ya guys ya. Kalau zaman dahulu ya, kampung kami ya. Kalau di musim beranak ya guys ya. Atau musim baru melahirkan lah, pertama-tama kali makan nasinya guna ini guys. Ini ditumbuk dengan garam saja guys, bawa nasi putih sama garam sama lada, ini sajalah guys makanan kampung kami dulu semasa melahirkannya guys ya. Dan sekarang saya teringat kampung lagi ya, jadi saya masakkan bahan makanan kampung lah. Dan kita kena panaskan minyaknya ya guys, minyaknya dapat panas ya. Dan kita kena masukkan bawang putihnya ya guys ya. Ini benar-benar makan masakan kampung kami dulu lah guys ya. Tapi kalau untuk orang beranak ya, kita masaknya tidak pakai minyak ya guys ya. Sama kalau pakai minyak kan serba keras ya guys ya, serba itu ya. Kita goreng dan kita masukkan ya ininya ya, ikan pusunya ya, supaya dia kering dulu ya. Kalau kalian mau goreng ikan pusu dikasih kering dulu yang lalu diangkat baru goreng bahan yang lain boleh juga ya guys. Nah, pernah dengar orang kampung habis melahirkan makan dengan sambal lada hitam saja guys, pernah dengar? Kalau kami punya kampung itu kan pedalaman guys, jauh dari bandar, jauh dari rumah sakit, jadi pakai bedan. Kita goreng sampai dia agak terang sedikit ya guys ya. Jadi tidak ada obat-obatnya guys. Kalau kampung saya dulu beranak guys, hanya menggunakan kencur halia ya, lada hitam halia digoreng macam ini. Nah, selepas kita makan nanti badan kita jadi panas ya guys ya. Badan yang sejuk, yang kena hujan boleh masak macam inilah sambalnya ya guys ya. Lalu kita masukkan halia. Kalau dekat sini kan dia buat serunding ya guys ya. Saya sering beli serunding ya guys ya. Karena ini dimakan dengan nasi panas-panas ya guys ya, sangat sedap guys. Hari ini saya masak bubur ya guys. Karena lama saya makan bubur. Biasa orang masak buburnya nasinya lembek-lembek ya guys ya. Saya tidak mau ya guys. Agak keras-keras sedikit, agak kasar-kasar sedikit. Memang sedap. Kita goreng semuanya sampai layu ya, sampai dia punya halia layu baru kita masukkan ladanya ya guys. Kalau kalian mau, kalian coba aja ya di ke rumah ya. Kalau serunding kan dia sampai kering, jadi terasa air halianya sudah habis ya guys ya. Jadi ini kan hanya bikin sambal goreng lada hitam ya namanya ya. Wanginya guys. Oke, halianya dah pun layu, kita masukkan lada hitamnya guys. Lalu kita kecilkan api, kita masukkan garamnya ya. Sangat senang, pastinya sangat gampang dan bermanfaat juga untuk tubuh kita ya. Kasih agak masin sedikit ya guys ya, karena ini sambal memang kalau masin sedikit memang sedap.
deep ayam guys. Mau habis ya guys ya. Kita gaul ya guys ya. Kalau kalian nak potong keping-keping tapi nipis ya, kasih nipis ya. Ini pun saya kasih nipis ya guys ya. Nanti halia-halianya pun kita makan ya guys ya. Di badan kita jadi sehat guys. Coba ya garamnya ya guys. Sedap. Guys, jadi lupa ya, jangan salah paham ya guys ya, daripada kalian geli tengok saya punya koreng ya guys ya, jadi saya tutup ya. Nah, naikin makan ya guys ya. Dan kita kena biarkan dalam beberapa saat ya guys ya. Guys, kita kena gaul-gaulnya ya guys ya. Kalian pernah bikin sambal macam ini guys, komen ya guys. Siap guys. Kita nasi ya guys ya. Sambal lada hitam, sambal goreng lada hitam ya guys ya. Oke, kita kena hidangkan ya guys. Nah guys, sambal goreng lada hitam kita dah pun siap ya guys ya. Semoga kalian terhibur ya di luar sana ya, atau semoga bermanfaat lah bagi kalian juga ya guys ya. Dan terima kasih kalau kalian sudah menonton videonya ya dengan ikhlas ya. Dan jangan lupa juga subscribe, komen, like and share ya guys ya, dengan sama kawan-kawan kalian di luar sana ya guys ya. Semoga yang berbuat baik dimurahkan rezeki dan diberikan kesehatan ya guys ya. Amin. Oke guys, saya akan coba ya guys ya buburnya ya, atau sambalnya ya guys. Dan ini bahan yang lain, ini sambal udang kering yang biasa saya pakai. Yang ini pun sama, sambal lada kacang hitam yang biasa saya pakai. Dan ada sedikit ini yang dalam tin sardinnya atau tinnya. Dan ini menunya yang tak boleh kasih kalian tengok lah, yang satu ini ya. Sebab ini yang tak halal. Oke guys, saya akan coba ya guys ya. Ini semua bahan ini boleh dimakan dengan bubur ya guys ya. Ya, ini sambal udang keringnya ya guys. Dan ini sudah punya garam ya. Dan dia nih ya, warnanya guys ya, memang pas untuk pakai bubur ya guys ya. Dan ini saya kena tengok lah, kasih kalian tengok ya. Ini sambal kacang hitam ya guys ya. Kurang lebih lah. Ini semuanya punya garam sudah ya. Dan ini favorit saya. Kalau musim hujan, musim saya kedinginan, saya kena makan nih lah. Ya. Cuma buburnya panas guys. Selamat mencoba ya guys. Kalau kalian suka yang bahannya sangat rangup-rangup, nah, kampus kalian goreng dulu ya guys ya, supaya ada lebih rangup ya. Karena saya sendiri tidak apa-apa suka barang yang sangat rangup ya guys ya. Terlalu kering pun saya tidak apa-apa suka ya guys. Oke guys, coba lagi guys. Sambal udang keringnya guys. Kalau kalian makan bubur pakai apa guys? Pakai daging ayam atau pakai apa guys? Komen ya guys. Nanti kalian sudah habis makan ya, kalian terasa kalian punya badan ada rasa panas-panas ya guys ya. Bagi yang sudah tua-tua, yang agak umur ya, kebanyakan kena sejuk juga, kena, saya sarankan bikin sambal inilah. Karena ini original, tidak ada pengawet, tidak ada obatnya ya guys ya. Oke guys,
Kita coba lagi sekali lagi ya guys. Ini guys, ini yang pedasnya guys ya, nama ada pedas ya, ya dalam tinnya ya, tapi tetap pedas guys ya. Apa lagi guys? Oke guys, sampai sini dulu videonya ya. Semoga kalian di luar sana sehat selalu ya guys ya, dan sentiasa senyum selalu, bahagia selalu sama keluarga ya guys ya. Sampai jumpa lain hari. Bye bye.